Hai Stylovers, balik lagi di YouTube channel Stylo Indonesia bareng aku Gita Stylo. Kali ini aku akan membawakan Stylo The Most, yaitu 5 rekomendasi produk cat rambut murah di bawah Rp50.000. Langsung aja yuk kita ke videonya. Gonta-ganti warna rambut menjadi hal yang lumrah di era masa kini. Apalagi sekarang kita sedang karantina dan mulai banyak nih orang yang cat rambut sendiri di rumah untuk mengatasi kebosanannya. Gak cuma wanita aja loh yang doyan mewarnai rambutnya, cowok pun gak jarang gonta-ganti warna rambut. Nah, buat kalian yang mau mewarnai rambut kalian tapi males ke salon karena budget minim, kalian bisa melakukannya sendiri di rumah dengan menggunakan beberapa merek cat rambut rekomendasi Stylo Indonesia. Tentunya dengan harga yang terjangkau, yaitu di bawah Rp50.000 saja. Yuk kita langsung ke videonya. Yang pertama adalah Miranda Permanent Hair Color dengan harga Rp10.000 saja ini, Stylovers. Produk ini dikenal sebagai pewarna rambut permanen dengan hasil pewarnaan yang lebih terang dan lebih merata ke seluruh bagian batang rambut. Miranda Permanent Hair Color ini juga diklaim menjadikan rambut tampak indah dan lebih berkilau karena dilengkapi dengan conditioner yang membuat rambut tetap halus dan lembut setelah pewarnaan. Nah, manfaat kandungan conditioner pada produk ini untuk melindungi rambut dari kekeringan, rambut pecah dan patah, melindungi rambut dari sinar matahari, membuat rambut menjadi lebih lembut dan bersinar, dan efektif untuk menutup rambut putih atau uban. Selanjutnya ada New atau NYU Hair Color dengan harga Rp18.000. Cat rambut ini menjadi pilihan yang tepat untuk orang yang suka mewarnai rambut karena kandungan dalam produk New Hair Color ini lebih sehat daripada cat rambut lainnya di Stylovers. Selain itu, cat rambut New Hair Color ini diklaim mampu membuat rambut pemakainya tetap lembab dan sehat walaupun sering berganti warna rambut. Cat rambut ini mengandung superfood extract yang melindungi rambut pada proses pewarnaan agar terhindar dari kerusakan. New Hair Color juga tidak mengandung amonia, sehingga tidak ada bau tajam yang mengganggu hidungmu. Setiap kemasan New Hair Color telah dilengkapi dengan 1 saset vitamin rambut, 1 pasang sarung tangan plastik, 1 kuas rambut, dan petunjuk penggunaan. Wah, lengkap banget ya. Nah, kalian bisa mendapatkan produk ini dengan harga Rp18.000 saja. Yang ketiga ada Garnier Color Naturals. Nah, produk cat rambut yang satu ini diperkaya olive oil yang mengandung vitamin E, A, dan vitamin D yang baik untuk melembabkan rambut dan kulit kepala pun lebih sehat, memperkuat akar rambut serta menyokong pertumbuhan rambut. Garnier Color Naturals ini berbentuk krim yang mudah diaplikasikan sendiri, serta bersifat cooling dan nourishing sehingga mengurangi resiko iritasi. Selanjutnya ada Beauty Labo Hair Color. Produk cat rambut yang satu ini memberikan pilihan warna fashion atau warna terang sesuai dengan kepribadian pemilik rambut. Kualitas Beauty Labo Hair Color ini pun sudah tidak perlu dipertanyakan lagi loh, Stylovers. Dalam sekali pemakaian, cat rambut ini akan langsung meresap ke seluruh permukaan rambut secara merata dari pangkal hingga ujungnya. Kelebihan lainnya dari Beauty Labo Hair Color adalah sangat mudah dalam digunakan. Kalian bisa mendapatkannya dengan harga Rp30.000 saja. Yang terakhir adalah Miratone Conditioning Cream Color. Sejak belasan tahun yang lalu, nama Miratone sudah dikenal sebagai merek pewarna rambut yang bagus. Miratone juga terkenal karena kualitasnya yang sangat baik dan harganya yang terbilang murah. Cat rambut ini merupakan perpaduan dari conditioning color cream dengan vitamin C sodium dan triple plant extract. Alhasil, produk ini akan senantiasa menjaga kelembapan rambut yang diwarnai. Warna yang dihasilkan oleh produk ini juga tampak cerah dan sempurna sehingga rambut putih pun dapat dengan mudah tertutup. Kalian bisa mendapatkan produk ini dengan harga Rp44.000. Oke, Stylovers, itu dia tadi Stylo The Most 5 rekomendasi cat rambut dengan harga di bawah Rp50.000. Gimana nih, apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Kalian bisa langsung komen aja di comment section dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Stylo Indonesia. Gita Stylo pamit undur diri, see you in the next video, bye!